Revitalisasi bangunan Pasar Legi Ponorogo menjadi megah ternyata belum menjamin pedagang bunga. Buktinya, sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli sejak 3 bulan boyongan ke Pasar Legi Baru. Bahkan para anggota Komisi B DPRD Ponorogo juga sempat mendapati beberapa kios tutup saat melakukan sidak ke Pasar Legi kemarin. Dari sidak tersebut, Dewan berharap kepada Pemkab untuk melakukan penertiban lapak maupun kios.